Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Setelah tadi kita hunting keberangkatan di Agen Panala, hari ini kita berpindah lagi nih hunting di loketnya KCB Gumarang Jaya Bersama yang ada di Jalan Bypass Simpang Lubek Kota Padang. Ini kita udah lama yang gak hunting di loketnya Gumarang Jaya. Nah, ada berapa unit untuk keberangkatan Gumarang Jaya dari Sumatera Barat menuju Lampung, Jabodetabek, Bandung. Seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini? Biar gak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Ini kita masih menunggu kedatangan armada Gumarang Jaya. Oke. Nah, inilah dia suasana pada pagi hari ini di loket KCB Gumarang Jaya Bersama tujuan Lampung, Jabodetabek, Bandung. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada Gumarang Jaya Maunja Kelas dan juga Eksekutif Kelas. Untuk armada yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung, Jabodetabek, Bandung, kita belum tahu ya julukan apa, nopin berapa. Ini kita masih menunggu kedatangan armada Gumarang Jaya yang datang dari Lubuk Basung. Infonya sebentar lagi bakalan masuk ke loket Gumarang Jaya ini. Untuk okupansi penumpang hari ini yang naik dari loket cukup ramai ya untuk hari ini. Dan informasinya hari ini full seat. Oke lah, kita tunggu aja nih kedatangan trip yang pertama. Oke, kita tunggu aja ya. Ini dia armada yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung, Jabodetabek, Bandung, yang datang dari arah Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pawukamba, pihak Kota Padang. Ini ada Gumarang Jaya Maunja Kelas Nopin 50 dengan julukan Dan Tuanku. Ini busnya udah parkir dan bersiap-siap menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari loket Padang. Hari ini yang naik di kelas Maunja cukup ramai ya untuk penumpang yang naik dari loket Padang. Dan untuk para penumpang yang naik dari arah Lubuk Basung pun ramai ya untuk hari ini nih. Mantap nih Gumarang nih. Oke lah, kita tunggu aja para penumpang yang naik dari loket Padang ini naik ke dalam kabin Gumarang Jaya Dan Tuanku Nopin 50. Sekarang kita coba masuk ke dalam kabin Gumarang Jaya. Nah, inilah dia suasana di dalam kabin Gumarang Jaya Nopin 50 Dan Tuanku. Hari ini penumpang full seat ya, dan tidak ada lagi seat yang tersisa di dalam kabin Gumarang Jaya. Oke lah, kita keluar lagi. Oke. Itu dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada Gumarang Jaya Maunja Kelas trip yang pertama. Jadi hari ini full seat ya. Itu masuk lagi tuh Gumarang Jaya Eksekutif Kelas seat 36 non legres yang datang dari arah Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pawukamba via Kota Padang. Jadi karena ada Gumarang Jaya Maunja Kelas yang sebentar lagi bakalan berangkat, ini Gumarang Jaya Eksekutif Kelas harus menunggu dulu ya di ujung, dan nanti baru bisa menaikkan penumpang di loket Gumarang Jaya Jalan Bypass ini. Oke lah, kita tunggu aja nih trip 1 berangkat menuju Jabodetabek, Bandung. Oke. Setelah selesai menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang di loket Padang, ini Gumarang Jaya trip yang pertama Nopin 50 dengan julukan Dan Tuanku berangkat meninggalkan loket Padang. Ini nanti bakalan singgah dulu di terminal Baris Solo. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. Nah, tadi Gumarang Jaya Maunja Kelasnya udah berangkat ya. Ini giliran yang Eksekutif Kelas yang menaikkan penumpang Nopin 68. Jadi hari ini untuk keberangkatan Gumarang Jaya dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek, Bandung, ada 6 atau 7 unit ya yang berangkat hari ini. Dan hari ini juga ada infonya bus yang start awalnya dari pesisir selatan.
dari mananya atau di daerah mananya startnya, nanti kita cari informasi lagi ya. Ini kita masih menunggu kedatangan armada Gumarang Jaya yang start awalnya dari pesisir selatan. Infonya sebentar lagi bakalan masuk. Oke lah, kita tunggu aja para penumpangnya naik ke dalam kabin Gumarang Jaya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kabin Gumarang Jaya Executive Class Nopin 68. Ini dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung, Jabodetabek, Bandung. Hari ini okupansi penumpang full seat ya. Oke lah, yuk sekarang kita keluar lagi. Oke. Selesai menaikkan barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari loket Padang ini, Gumarang Jaya Nopin 68 berangkat meninggalkan loket Gumarang Jaya Kota Padang. Nanti bakalan singgah dulu ya di Terminal Bare Solo dan langsung menuju Lampung, Jabodetabek, Bandung. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya. Kita tunggu trip yang ketiga atau yang terakhir ya. Ini dia masuk armada Gumarang Jaya yang kita tunggu-tunggu, datang juga nih Nopin 19 yang julukannya Pitaruah Japui, yang setara awalnya dari pesisir selatan, tepatnya di daerah Bayang Sani pesisir selatan. Jadi untuk armada Gumarang Jaya trip yang ketiga ini setara awalnya dari Bayang Sani ya. Dan infonya hari ini penumpang ramai yang dari arah Bayang Sani, makanya bus langsung diterjunkan menjemput para penumpang yang ada di daerah Bayang Sani pesisir selatan. Lihat tuh penumpangnya tuh ramai tuh. Oke lah, kita tunggu aja nih para penumpangnya yang dari Bayang Sani turun dan penumpang di loket Padang naik ke dalam kabin Gumarang Jaya Nopin 19. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini dia para penumpang yang naik dari daerah Bayang Sani pesisir selatan. Ini para penumpang yang dari Bayang Sani lagi beristirahat dulu di loket Gumarang Jaya Kota Padang. Buat para calon penumpang yang ingin berpergian dari Bayang Sani pesisir selatan, untuk agen Gumarang Jaya itu ada ya di Bayang Sani pesisir selatan. Next time lah kalau ada kesempatan kita coba bikin video trip dari Bayang Sani pesisir selatan menuju ke loket yang ada di Jalan Bypass Kota Padang nih, kalau ada kesempatan ya. Oke lah, ini para penumpang yang naik dari loket Padang udah mulai naik satu persatu ke dalam kabin Gumarang Jaya Nopin 19. Oke. Setelah selesai menaikkan penumpang di loket Padang, ini Gumarang Jaya Nopin 19 trip yang terakhir, yang setara awalnya dari Bayang Sani pesisir selatan. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Pitaruah Japui. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di loket Gumarang Jaya. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video terbaru. Oke, bye-bye. Terima kasih.